Jumpa wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Lutfi Hakim Snackhead. Nah, di video kali ini aku akan membagikan mengenai ikan cana red berry itu aku ya, yang waktu ini itu di styrofoam dan kali ini sudah saya pindah ke tank ya, ke single tank ya. Oke, sebelum lanjut di videonya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, jangan lupa di subscribe channel aku, like, comment, serta share, bagikan kepada teman-teman kalian yang menyukai atau yang tidak suka supaya teracuni ikan cana. Oke, tanpa basa-basi lagi lanjut saja di videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini dia, aku sudah berada di depan ikan cana red berry itu aku ya, yang sebelumnya itu di styrofoam ya, selama dia dari ukuran 10 cm hingga ukuran saat ini. Nah, cuman saat ini sudah saya pindah di tank. Nah, tanknya ini kurang lebih ukurannya 50 x 30 x 35 ya. Nah, di sini tuh ikan ini sudah berada kurang lebihnya sekitar 3 hari dan apa sih, selama saya di styrofoam itu saya memberikan cacing aja ya teman-teman, cacing, ulat songkong dan sedikit pelet. Cuman ikan ini itu mau pelet teman-teman, meskipun dia di styrofoam, karena juga saya latih dia dengan pelet. Seperti apa perkembangannya, nah bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah di sini perkembangannya, kita di settingan tank dulu ya. Di settingan tank itu di sini saya menggunakan pasir malang merah, pasir malang merah dan juga heater. Terus backgroundnya itu hitam, kanan kiri hitam. Kenapa? Karena untuk background sendiri sesuai selera teman-teman ya, bisa hitam maupun putih teman-teman. Sini saya menggunakan di hitam teman-teman. Mengapa di hitam? Ya kembali dari selera teman-teman ya, selera. Untuk lampunya di sini saya pakai lampu yang biasa saja, sederhana ya. Oke, untuk masalah tank sudah, dan perkembangan ikannya teman-teman. Perkembangan ikan bisa teman-teman lihat sendiri ya di sini. Untuk mental sendiri, mental ini dia lumayan mentalnya ya teman-teman, karena waktu di styrofoam itu pada saat pemberian makan, saya itu langsung memberinya dengan menggunakan tangan teman-teman. Jadinya mentalnya itu terbentuk secara perlahan. Nah teman, nah ini dia. Oh, untuk mentalnya itu lumayan. Nah, untuk perkembangan ikan sendiri di bunga bisa teman-teman lihat sendiri ya. Nah itu ada cabung-cabungnya, masih ada cabung-cabungnya, dan saya itu baru tahu kalau ikan ini itu dia membatik ya, sampai ke dorsal atasnya itu membatik. Ini dia. Nah itu lihat untuk cabungnya tuh di atas teman-teman. Kalau dulu itu kata resellernya itu dia ini red berry itu ya, cuman aku juga kurang tahu ya kan, red berry itu atau sapi itu kurang tahu, karena dari sellernya sendiri itu red berry itu teman-teman. Nah, ini sedikit luka ya di bagian kepalanya, sedikit luka karena pas waktu pemindahan ke tank itu dia ini agak berontak teman-teman ya. Ya karena stres ya, karena stres. Nah, nah seperti ini teman-teman sekarang. Nah, saat teman-teman lihat sendiri untuk cabung-cabungnya itu sudah mulai banyak, cuman masih belum pecah bunga teman-temannya. Nanti kita akan treatment kembali ya. Dan untuk dorsal atasnya itu bisa teman-teman lihat sendiri lah, ini ya, membatik kan, membatik dan lumayan gondrong teman-teman. Nah, di sini dia ini masih adaptasi ya, adaptasi. Nah, tuh. Untuk warna, nah untuk warna ini dia belum kemerah-merahan karena saya sendiri itu tidak fokus di warna teman-teman. Saya lebih fokusnya di cabung dan bunga ya, agar makin meronta-ronta bunganya teman-teman. Nah, untuk pakan, nah untuk pakan sendiri di sini saya seperti biasa memberikan cacing dan ulat songkong dan pelet. Kebetulan untuk
ulat tongkongnya udah habis ya, jadi aku kasih cacing. Cacingnya pun tidak banyak, teman-teman. Saya biasa memberikan cacing itu 2 sampai 3 cacing aja. Agar tubuhnya itu profesional ya. Oke, nah ini dia teman-teman. Untuk cabungnya itu dari ekor sampai ke kepala. Enggak sampai kepala ya, lehernya itu ya. Cuman sampai di, nah. Ini untuk mencabungannya itu. Oke teman-teman, lanjut di treatment makan aku ya. Nah, di treatment makan itu saya biasa memberikan cacing, ulat tongkong dan pelet. Pelet yaitu sebagai pakan utama. Cuman alangkah baiknya itu pakan cacing itu sebenarnya bagus, cuman untuk camilan aja ya. Karena di sini saya menjaga profesional dari tubuh si ikan. Nah, kalau dikasih pakan cacing itu tubuhnya itu gendut nanti teman-temannya, gendut. Ini dia ikan canary baritonya ya, setelah sekian lama di styrofoam dan baru saja dia menampakkan dirinya di tank. Alhasil seperti ini ya, tidak terlalu mengecewakan juga, dan untuk mental dia terlatih dan warna belum naik. Cuman saya tidak memfokuskan di warna dulu karena memfokuskan di cabung agar pecah bunga. Nah, untuk mata merah ya, mata merah. Nah ini teman, ikan cana red barito. Nah itu dia cabung-cabungnya ya, dari ekor sampai ke kepala, ke leher situ ya. Nah, ini sudah sebagian sudah ada yang pecah ya, untuk bunganya tuh sudah ada yang pecah, kanan kirinya sudah ada yang pecah, cuman ada sebagian yang berbentuk cabung. Nah, di sini saya coba dengan push protein agar cabungnya ini pecah jadi bunga teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat sendiri tuh, seperti ini teman-teman ikannya nari bar itu aku. Dulu ini ikannya mager teman-teman ya, mager karena kan masih kecil lah, adaptasinya tuh lumayan lama. Mager di styrofoam tuh mager, aku kasih makan ulat tongkong tuh bisa satu hari tuh gak dimakan teman-teman ya, gak dimakan. Dan hasil saya kasih daun ketapang, terus saya puasain 2 hari. Nah, kemudian aku kasih cacing. Nah, di sana awal mula ikan itu mau makan. Setelah itu, setelah sekian lama yang udah saya update videonya sebelum waktu itu di channel aku ya, hari ini tuh dia pindah di tank. Nah, seperti ini. Dia luka teman-temannya, kepalanya luka karena mungkin habis saya taruh di sini, mungkin memberontak kemana-mana ya. Karena baru aja dia di tank gitu, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman updatean terbaru dari ikan cana red barito yang sekian lama sudah di styrofoam dan pindah ke tank. Nanti aku sendiri akan update lagi perkembangannya bagaimana, perkembangan bunganya bagaimana, dan treatmentnya bagaimana ya. Ikutin terus saja videonya, dan jangan lupa untuk like, komen di bawah mau diberi nama siapa, dan komen kritik dan sarannya mengenai aku dan ikan cana aku. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teracuni juga dunia percanaan di Indonesia. Dan jangan lupa nih subscribe channel aku karena subscribe itu gratis, dan aku makin semangat lagi bikin videonya dan edukasinya mengenai ikan-ikan predator, terutama ikan cana teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.